Bediler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Eriful Kediri, Jawa Timur. Oke, untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mengulas harga dari senapan angin yang sudah ready stock di Jaya Eriful. Nah, diantaranya ada senapan angin SAP, Gejluk, dan juga PCP ya Sobat Bediler. Nah, oke, seperti apa video berikutnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Eriful. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas harga dari senapan-senapan angin ini ya. Nah, untuk senapan angin yang pertama, nah yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2260 Gamo Hitam plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini. Nah, senapan angin ini menggunakan sistem pengisian pompanya yaitu pompa Gejluk atau pompa PCP. Nah, untuk tekan anginnya yaitu kisaran 2000 sampai 2500 PSI ya Sahabat Bediler. Selain itu, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Nah, untuk popor dari senapan angin ini yaitu memiliki model gamo dengan warna hitam seperti ini ya, Sahabat Bediler. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya, Sahabat Bediler. Oke, lanjut ke senapan angin yang kedua, yaitu senapan angin SAP Fusion 2565 klasik coklat krom ya Sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompanya yaitu pompa oklik atau pompa tangan dengan minimal pompanya 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya Sahabat Bediler. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model klasik dengan warna coklat. Nah, pada bagian popornya juga memiliki ukiran ya Sahabat Bediler. Nah, untuk kunci power dari senapan angin ini tergantung pompa yang kita masukkan ke dalam senapan anginnya. Maka semakin kuat pula untuk uji power dari senapan angin ini ya. Nah, dan yang terakhir, untuk harga dari senapan angin SAP Fusion ini dibanderol dengan harga Rp1.125.000 ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang ketiga. Itu senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya Sahabat Bediler. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini memiliki diameter yaitu 27 mm dari bahan stainless pilihan yang memiliki warna krom seperti ini ya Sahabat Bediler. Nah, untuk untuk tekanan angin dari senapan angin ini yaitu 2500 sampai 3000 PSI ya Sahabat Bediler. Senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan big game seperti babi, biawak, dan hewan skala menengah ke atas ya Sahabat Bediler. Nah, selain itu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Nah, dan yang terakhir, untuk harga dari senapan angin PCP Fusion ini dibanderol dengan harga Rp1.965.000 ya Sahabat Bediler. Oke, kita taruh dulu. Nah, oke, lanjut kita akan mengulas harga dari senapan angin yang berada di rak sebelah sana ya Sahabat Bediler. Oke, untuk senapan angin yang keempat yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 Gamo Kamuflase ya Sahabat Bediler. Jadi untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini. Nah, untuk sistem pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan sistem gejluk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin yaitu 2500 sampai 2700 PSI ya Sahabat Bediler. Nah, untuk popor dari senapan angin ini sangat menarik sekali ya, yaitu menggunakan model popornya yaitu model gamo dengan coraknya kamuflase ya Sahabat Bediler. Nah, untuk uji power dari senapan angin ini bisa menembus angka yaitu 1100 fps. Selain itu, untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini ya. Nah, dan yang terakhir, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.865.000 ya Sahabat Bediler. Oke, kita taruh dulu. Kita lanjut pada senapan angin yang kelima.
Nah, yaitu ada senapan angin Sub-Fusion 2565 Magnum hitam krom ya sahabat bediler. Jadi untuk tampilan dari senapan anginnya seperti ini. Nah, untuk popor dari senapan angin ini memiliki model Magnum dengan warna hitam seperti ini. Dan pada larasnya menggunakan bahan baja pilihan dengan warna krom ya sahabat bediler. Nah, untuk sistem pengisian pompa dari senapan angin ini menggunakan pompa oklik atau pompa tangan dengan minimal pompanya 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat bediler. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin Sub-Fusion ini dibanderol dengan harga Rp1.125.000 ya sahabat bediler. Nah, senapan angin ini sangat cocok bagi sahabat bediler yang masih pemula. Oke, lanjut pada senapan angin yang terakhir ya, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat beduler. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya. Nah, untuk popor dari senapan angin ini sangat berbeda dengan popor senapan angin yang lainnya, yaitu memiliki model AK47 dengan kelebihannya popor dari senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat beduler. Nah, pada bagian bawah popor senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya. Nah, untuk senapan angin ini memiliki sistem pengisian pompanya yaitu pompa PCP dengan tekanan angin yaitu 2500 sampai 3000 PSI ya sahabat bediler. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin PCP Fusion ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000 ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan senapan angin PCP Fusion sekeren ini ya sahabat bediler. Nah, jadi itu tadi ya untuk beberapa harga dari senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Edival, mulai dari Sub-Fusion, lalu Gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah, mungkin dari beberapa jenis senapan angin tadi bisa menjadi rekomendasi bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin dari Jaya Edival ya. Nah, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat bediler. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan seputar senapan-senapan angin tadi, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bediler. Dan bagi kalian yang memiliki request video lainnya, bisa juga langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila kalian ingin memiliki senapan angin tadi, bisa langsung chat admin Jaya Edival atau langsung saja klik linknya ada di description box di bawah ini ya sahabat bediler. Oke, terima kasih. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edival. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bediler.